Tania Furi, ketemu lagi di segmen Happy Problems. Ini adalah segmen terfavorit beberapa pemirsa ya, karena mereka mendapatkan free ramalan ya. Jadi ini segmen hanya untuk 10 orang yang beruntung saja. Jadi buat kamu yang belum beruntung, jangan kecewa, kirimkan terus video WhatsApp minta diramal ke nomor admin 0812-1999-1950 dengan menyertakan nama lengkap, tanggal lahir, dan juga pertanyaan kamu. Dan kita mulai dengan video WhatsApp yang pertama. Saya Atin Damares. Usia saya 31 tahun, kelahiran 88, hari Minggu tanggal 6, bulan 17 Agustus. Saya minta ingin lihatkan kedepannya saya bagaimana, sukses atau selalu mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Apakah saya akan bisa terkenal menjadi artis atau saya harus berakhir dengan penderitaan seperti ini. Atin Damares ya, kartunya yang keluar adalah Sang Biarawati, oke? Artinya apa? Artinya perlu ada perubahan pekerjaan, karena di lingkungan pekerjaan kamu sekarang banyak orang yang hanya memanfaatkan kamu atau memberikan janji-janji palsu. Jadi kalau saya lihat lebih baik ke depannya bisnis di bidang fashion atau berhubungan dengan kain ya, jualan baju, jualan aksesoris juga oke. Jadi mungkin untuk dunia keartisan kurang cocok karena hanya menemui kegagalan dan janji-janji palsu saja. Oke, video WhatsApp yang kedua adalah Lastu. Hai Kak, perkenalkan nama saya Ayu Dewangga. Tanggal lahir tanggal 13 April 1993. Ya mau tak tanyain Kak, apa yang Kakak tahu tentang saya? Terima kasih. Ayu Dewangga. Kartunya yang keluar adalah The Devil atau Sang Iblis ya. Artinya hati-hati Mbak Ayu, karena bakalan ada serangan spiritual ya. Jadi saya sarankan banyak doa dan juga melakukan donor darah. Kenapa donor darah? Karena dengan kita memberikan darah kita untuk semesta dan juga manusia yang membutuhkan, maka insya Allah kita pun tidak akan mengalami kecelakaan atau penyakit yang serius. Oke? Jangan lupa juga minta perlindungan dari leluhur serta ikuti apa kata hati. Jangan mendengarkan apa kata orang kalau mau sukses ya. Dan video WhatsApp yang ketiga adalah nama lengkap saya Esta Ferida Boru Manalu. Tanggal lahir saya tanggal 6 bulan 2 1988. Saya ingin minta kepada Mbak agar ramalan percintaan saya. Soalnya saya sudah pernah sekali gagal dalam ramalan percintaan saya. Tapi saya ingin minta kepada Mbak gimana ramalan percintaan saya ke depannya. Saya ingin minta kepada Mbak tolong ramalkan percintaan saya ke depan gimana. Itu saja Mbak, terima kasih. Selamat malam. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Esta Ferida Boru. Kartunya yang keluar adalah pemanggilan atau the judgment ya. Dalam waktu dekat kamu bakalan banyak ditanya sama orang-orang kapan nikah, kapan ngenalin pasangan, kapan ketemu dengan orang tua dan sebagainya. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat kamu sangat stres, sangat pusing ya. Kamu gak usah menjawab segala sesuatu itu dengan stres atau emosional, karena itu adalah pertanyaan yang wajar. Tetap buka komunikasi dan pertemanan dengan banyak orang sehingga kamu pun bisa ketemu dengan calon suami. Atau mungkin kamu bisa ikuti biro jodoh atau konsultasi gitu ya. Serta jangan lupa
tidak usah terlalu overthinking karena saya lihat ada aura-aura penuh dengan kesetresan. Ya insya Allah jodohnya bakalan datang tahun 2022, tapi kalau bisa datang sekarang ya kenapa tidak, benar nggak? Ya? Oke, lalu video WhatsApp yang keempat adalah... Nama saya Kade Ayu Kartini, tanggal lahir 21 April 1988. Saya ingin memiliki ramalan menanyakan apa bisa saya punya anak atau tidak. Terima kasih Mbak Puri. Asal saya dari Bali, Abiyang Semal. Kadek Ayu, kartunya yang keluar adalah Sang Imam ya. Jadi kalau ditanya apakah saya bisa memiliki keturunan, tentunya bisa ya. Tapi jangan lupa untuk tetap berdoa kepada leluhur ya. Mungkin ada sesuatu yang kurang, silahkan datang ke pura atau ke orang-orang yang mengerti. Supaya ada hitungan-hitungan, mungkin ada sesuatu atau karma yang belum dibayar di tahun di kehidupan yang sekarang gitu ya. Lalu jangan lupa juga ajak suaminya untuk berobat secara medis. Insya Allah bakalan dapat keturunan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ya. Semangat ya Mbak ya. Oke, lalu video WhatsApp yang kelima adalah... Nama saya Kevin. Kevin Silaa. Umur 31. Tanggal lahir saya 17 bulan September 1988. Saya ingin tahu karir dan percintaan. Sang jauh hari ya untuk Kevin Silalahi, oke? Hindari perselingkuhan dan utamakan keluarga di saat sudah memiliki pasangan. Karena kalau saya lihat di sini banyak sekali aroma perselingkuhan yang bakalan kamu lakukan. Jadi kalau sekiranya kamu sudah ketemu dengan jodoh, jangan berselingkuh. Supaya pernikahannya langgeng ya. Oke, di tahun 2023 kamu bakalan menikah. Ya, kalau nggak salah, oke? Dan video WhatsApp yang keenam adalah... Perkenalkan Kak, nama lengkap saya Balfi Afrianti, tanggal lahir saya 10 Mei 2002. Saya ingin menanyakan tentang ramalan percintaan. Terima kasih Kak. Melvi Afrianti, kartunya yang keluar adalah Wheel of Fortune atau Roda Kehidupan. Jadi 8 bulan ke depan diprediksi sama Furi kamu bakalan ketemu dengan seseorang yang mungkin adalah jodoh kamu. Jangan tutup hati kamu karena kamu sudah pernah dikecewakan sebelumnya. Dan rezeki akan membaik di usia 29 tahun. Usaha yang cocok adalah perdagangan. Jadi kamu cocok buka toko atau buka warung, tapi kamu kelola sendiri ya. Oke, lalu video WhatsApp yang ketujuh adalah... Nama aku Nurjana, aku lahir 25 Agustus 1999. Aku cuma nanya tentang karir aja sih, tentang kerjaan kedepannya kayak gimana. Terima kasih. Nurjana, kartunya yang keluar adalah menara. Oke. Usaha yang cocok buat Nurjana adalah usaha yang bergerak di bidang kain, pakaian, atau fashion ya. Jadi kalau kerja di orang apalagi ada unsur logam di dalamnya kurang cocok alias kurang bisa nabung untuk masa depan. Oke, semoga bisa menjadi masukan ya Mbak. Dan video WhatsApp yang ke-8 adalah... Nama saya Saharudin, tanggal lahir tanggal 6 April 2001. Pertanyaan saya yaitu, saya ingin diramal tentang jodoh saya. Sahrudin, kartunya yang keluar adalah The Fool atau Masa Bodoh. Tinggalkan si dia yang sering PHP atau bohongin kamu. Jadi kalau udah banyak dibohongin, tinggalin aja lah gitu. Gak usah percaya-percaya janji-janji palsu ya. Sehingga kedepannya kamu bisa move on dan juga bisa ketemu dengan orang yang jauh lebih baik daripada dia yang ada di samping kamu saat ini. Sementara itu fokus kepada masa depan karena 2020 pertengahan kamu akan ketemu dengan pintu rezeki kamu dan juga ketemu dengan seseorang yang baik. Oke, semangat.
Dan video WhatsApp ke-9 adalah... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsino bin Suwarso. Lahir tanggal 26 September 1966, Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana karir kehidupan saya untuk selanjutnya, untuk kedepannya maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warsino, kartunya yang keluar cukup bagus. Ada the world atau dunia ya, di mana akan ada rejeki nomplok yang datang di penghujung 2020. Mungkin ada aset yang bisa terjual sehingga Bapak bisa membagi-bagikan warisan kepada anak cucu juga dan juga bisa memiliki tabungan di masa pensiun Bapak ya. Jaga kesehatan dan semoga segala sesuatu usahanya lancar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan video WhatsApp terakhir adalah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Yuli Sinawang Bulan. Tanggal lahir saya 28 Juni tahun 1987. Yang ingin saya tanyakan di sini saya mulai mau merintis usaha karir yaitu di bidang rias pengantin juga salon. Gimana kedepannya usaha saya itu? Tolong jelaskan, terima kasih. Wassalamualaikum. Yuli Sinawang, kartunya yang keluar adalah The Hangman atau pengorbanan ya. Segala sesuatu yang kamu kerjakan saat ini hasilnya masih 50-50, masih ngegantung. Usaha rias pengantin di awal-awal mungkin kamu juga bakalan banyak pengeluaran ya. Dan di tahun kedua baru akan mendapatkan hasil dari kerja keras kamu. Jangan patah semangat dan tetap fokus karena 2 tahun itu nggak lama asalkan kamu fokus dari sekarang. Dan kalau ditanya apakah cocok? Cukup cocok untuk usaha di bidang rias pengantin. Oke, itu adalah jawaban Furi untuk 10 video WhatsApp yang beruntung. Dan Furi mohon maaf karena memang segmennya sangat terbatas, hanya untuk 10 orang saja. Semoga masukan-masukan dari Furi bisa menjadi sedikit acuan atau panduan sehingga kamu tidak memilih bisnis dan usaha yang salah. Oke, jangan lupa buat kamu yang pengen diramal, kirimin terus video WhatsApp dengan menyertakan nama lengkap, tanggal lahir, serta pertanyaan ke nomor WhatsApp 0812-1999-1950. Dan kita bertemu lagi di segmen Happy Problem selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu nonton, like, subscribe, dan share YouTube channelnya Furi Harun. Oke, sampai jumpa.